Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat saling memaknai satu sama lain, sehingga menjadi lebih mengerti. Pertemuan yang hilirnya adalah perpisahan ini akan menjadi kenangan terindah. Semua semangat, semua ikhtiar, semua doa dan perjuangan yang selama ini kita lakukan, insya Allah, jadi berkah. Perubahan terus terjadi seiring perjalanan waktu. Dan kau telah sukses melangkah bersama deru waktu dan perubahan itu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Tetaplah menderu bersama waktu, dan prestasimu tidak meredu di tempat yang baru. Kehebatan dan prestasi kerjamu membuat engkau mampu melompat lebih tinggi. Aku tak iri dengan itu. Aku tak iri dengan posisi yang kau raih saat ini. Aku hanya iri dengan mereka, rekan-rekan kerjamu yang baru, yang akan mendapatkan sosok baik, rendah hati dan cerdas seperti dirimu. Selamat bekerja di tempat yang baru. Relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap. Selamat untuk Pak Ewan dan Bu Retno atas amanah barunya. Pak Ewang menjadi orang pusat lagi, Bu Retno bisa kembali ke kampung halaman, bertemu dengan merawat ibunda tercinta. Mudah-mudahan semuanya membawa berkah dan sukses terus untuk Pak Ewang dan Bu Retno. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa bekerja sama kembali. Selamat dan sukses buat Pak Ewang dan Bu Retno atas jabatan barunya. Semoga semakin amanah, semakin meningkat lagi karirnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kinerja, dan kerjasamanya selama bekerja di Rutan Kelas 1 Depok ini. Sehat selalu, tetap semangat, semakin meningkat terus karirnya. Doa terbaik untuk Pak Ewang dan Bu Retno. Jago. Aduh, sedih banget deh. Bakalan kehilangan dua orang sejoli dari Rutan Kelas 1 Depok. Buat Pak Ewang yang paling terbebek di Rutan Depok, yang paling heboh, sukses di tempat yang baru, selalu semangat, selalu menjadi motivator, pionir di tempat yang baru. Untuk Bu Retno, salam hormat dari kami, jangan lupakan kami. Semoga di tempat yang baru semakin sukses. Sarangil. Selamat kepada Pak Ewang dan Bu Retno atas jabatan barunya. Semoga sukses dan sehat selalu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat untuk Pak Ewang untuk promosi jabatannya. Semoga menjadi amanah dan berkah, dan bisa menjadi contoh lagi di tempat barunya. Tak lupa lagi kita mengucapkan juga selamat untuk Bu Ratu. Selamat bergabung di Rutan Depok, semoga bisa menjadi panutan untuk kami semua. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih untuk Pak Ewang dan Bu Retno. Kami dari Subsepsi Bingga mengucapkan selamat dan sukses di tempat yang baru. Terima kasih atas kerjasama selama ini, terus memberikan semangat dan keceriaan di tempat baru dan dimanapun berada. Ura! Selamat atas jabatan barunya, Pak Ewang dan Bu Retno. Selamat sukses selalu dalam melaksanakan tugas di tempat baru. Terima kasih atas motivasi dan
kebersamaan selama ini Bapak Ibu ya. Dan jangan lupakan sukses untuk Pak Iwang dan kami di Hametin mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Iwang dan Ibu Retno atas jabatan barunya. Semoga amanah. Sukses selalu. Dan tak lupa kami mengucapkan kepada Ibu Ratu dan Bapak Tunggul sebagai kasih pengelolaan dan KUTU yang baru di rutan kelas 1 Depok. Selamat kepada Bapak Ewang dan Ibu Retno, untuk Bapak Ewang dan Ibu Retno, Bapak Ewang dan Ibu Retno, untuk Bapak Ewang dan Ibu Retno, 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 atas jabatan barunya, semoga sukses selalu, semoga makin jaya di darat, laut, dan udara. Sukses selalu. Tetap kepada Ibu, jangan lupa kopi keramu. Jangan lupa sering-sering main lagi ke Rutan Depok. Semoga bisa bertemu lagi di Sabu Haji. Dep, jago. Woi, kopi gua mana nih? Lama bener. Kayak kopinya kalah. Ya. Kalian ambil rokok gua. Hilangin parama. Duduk sini. Jangan butuh servis motor bengkel. Jangan lama. Ya, hilangin. Ya. Cepet. Pak Ewang, kita kangen kata-kata pujiannya. Apa itu, Bang? Puluh lagu aja dulu, Bu. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Siap tanpa dirimu, ku harap.